Dalam permainan ini ada dua kubu, yaitu kubu investigator dan kultis yang menyamar jadi investigator. Investigator menang jika berhasil mengumpulkan 6 buah Elder Sign, sedangkan kultis menang jika berhasil mendapatkan 1 buah Cthulhu. Nah, setiap ronde masing-masing pemain akan dibagikan kartu investigasi. Kartu investigasi ini ada 3 jenis, yaitu Elder Sign, Cthulhu, dan batu yang berarti itu kosong. Kartu ini nanti akan dilihat oleh masing-masing pemain lalu diletakkan di depan mereka. Otomatis pemilik kartu tahu kartu apa aja yang ada di depan mereka, tapi mereka nggak boleh ngasih tahu posisi dari setiap kartu. Jadi pemain nggak boleh bilang, Elder Sign-nya ada di kanan, atau jangan pilih yang tengah itu ada Cthulhu. Nah, yang kayak gitu itu nggak boleh. Pemain cuma boleh ngasih tahu kartu mereka itu isinya apa aja. Nah, pemain aktif itu nanti bebas memilih kartu siapa yang ingin di-reveal. Ingat, investigator itu mencari Elder Sign, kultis mencari Cthulhu. Maka sudah pasti selama permainan nanti ada yang berbohong untuk kepentingan kubunya masing-masing. Biar makin ngerti, langsung aja kita lihat permainannya, oke? Okay? 1, 2, 3, semuanya tutup mata semuanya, fokus. Anjing, ngapain sih? Pagi hari pun tiba. Ini bukan werewolf, Pak. Hai. Hai. How are you, man? Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya, Kuning Klingsam. Satu di aku. Satu, nih, apa? Jangan ambil yang lain. Tar dulu. Tunggu Zaki selesai. Ini ngapain, woi? Kagak main Yogi, oh! Sunin aja. Lu ngambil gue, lu ketultis. Berarti di punya lu ada itu satu. Tapi ada Elder Scroll nggak? Ada satu. Ya. Gua satu Elder Scroll. Satu ketul, satu. Woi, berapa? Satu. Satu. Kok di gua dua ya? Gua satu. Apa sih? Ada yang berbohong sih. Satu. Tes gua, siap tes gua. Tapi di lu kan fix kan? Iya, di fix gua dulu. Buka. Goblok. Gua di antara bertiga itu ada Siapa yang lu curigain siapa? Zaki Portal. Lu ketiga dah. Bisa ditawar gitu anjing. Main game tawar sayur anjing. Ada di kalian yang sebenarnya batu doang. Itu siapa? Nanti bikin muter-muter doang nih. Lu jangan gitu deh, gue curigain lu penjahat kalau lu. Ketua ada ketuanya. AFK gue. Oh iya. Tapi lu juga penjahat kan? Ya bebas. Habis lagi. Seriusan? Enggak, Dik. Gua curiga ya ketuanya Gifan dan kenapa gue lagi? Kok gue? Oh, iya. Gue investigator. Enggak, Dik. Menurut gue allies lu sekarang adalah lu kan? Enggak, karena lu paling jelas, paling baik menurut gue di sini. Nah, ini buat membangun reputasi yang baik, setuju enggak lo kalau kita ambil mic? Karena ada satu. Iya, iya. Dan ambil gue. Kalau mic ambil lu Dik udah langsung blacklist. Ya udah, aku ambil bangin aja. Yes, please. Balik lagi. Gue satu. Ayo, gue main. Yang paling kiri main. Gue jarang mau curiga per-peran. Berarti habis dong. Berarti satu. Udah dia aja, udah dia aja. Ya, please. Satu lagi ya. Kalau misalnya ternyata misalnya nih, ini gue berikan skenario gue dulu ya sebagai orang baik. Kan misalnya, let's say gue pilih Gifar, ya. Terus tiba-tiba opong lah atau keluar lah, emang ada gitu. Terus kalau misalnya dia milih Dika dan dia ketemu punya Dika, berarti dia laki bastard ya. Gue angkat tangan ya gitu. Terus lo milih dia? Enggak, misal. Tapi ngerti kan skemanya? Gue milih dia bukan berarti gue pengen dia maju. Paham. Karena gue nggak tahu siapa. Gue paham. Karena teman gue cuma lo di sekarang dia. Karena sudah sama-sama ngerti permainannya dari tadi nih. Pura-pura bego, pura-pura. Berapa lo? Percaya Zaki? Zaki. Yang paling kanan Zak. Nih. Ini, sorry. Ini kanan gue. Kopong. Kalau dia milih lu, itu di luar tanggung jawab gue, itu lu pilihan lu. Pilih gua kalau lu ada. Gua ada satu lagi. Iya, gua lagi. Dia lagi. Satu ketiga dong. Ya. Sudah obvious saudara-saudara, ketultisnya siapa? Siapa? Anda. Boleh. Anda dan Anda. Di gua ada dua. Di gua satu.
Satu. Terus di mana itunya? Di mana? Bukan di gua. Gua. Di gua kuning ada L. Di lu. Pro. Di lu. Ayo, kan benar curiga gue benar berarti. Ayo pilih gue. Di lu satu. Terus gua satu. Di portal? Satu. Kosong. Sorry. Lu? Aku satu. Gua AFK deh. Lu enggak ada. Ada satu. Apa? Ya udah gue. Ya, menurut lo apa? Emang lima ya? Enam ininya. Yang mana lu nengok? Bohong. Kau berbohong. Gue ada dua. Sikat. Anda jangan brengsek ya. Kita sudah memulai pertarungan ini dari awal. Kalau tengah jalan lo anjing. Gak. Gue anjing. Gue satu. Kayak gini. Ayo. Gue pengen ini berlangsung di kita aja sampai selesai. Berlangsung di kita. Kalau lu pindah tengah jalan dan ngambil Zaki, lu permainan ini permainan terbaik gue apa itu? Peter kebohong sama gue anjing. Ayo. Yang paling sono. Aku yang lebih terbohong. Yaudah lebih bebas. Gue dua, ngapain sih lu? Bacot. Dua tangan lu gini. Bilang gua baik. Gua baik. Lu keteran. Jadi curiga gua. Lihat itu dulu ya. Dua nih. Chance. Oh iya, dua. Tapi nanti, kalau ini jangan pikirin dulu. Ini dua jadi ya, dulu. Kita habis dulu sama kita habis. Iya. Oke? Ya, oh para pemirsa. Karena disini gua gak mau pegang beban. Iya, gua gak milih. Yang paling dekat gua. Yes, itu dong. Kosong. Di gua satu, belum aja. Di lu udah dapet dapat tadi. Gua kopong. Ini. Gua kopong. Tapi kalau mau save, enggak, gua enggak mau milih yang lain. Karena gua bukan masalah gua dapat ketulunya, gua masalah dia milih. Zaki. Gini. Ayo. Yang paling dekat gua. Lu ada dua. Hei. Nomor 2. Aduh, sorry. Iya lu yang gua satu. Please. Gua iya, satu. Sama. Gua satu. Ah. Gua hijau lagi. Gua satu. Elder. Gua scroll. Hijau di lu. Iya. Ya benar. Di lu satu. Satu. Aku satu. Di lu? Satu. Oh iya. Lu lo. Yaudah. Ya udah. Mas ada satu ronde lagi lah ya. Ini pasti kalian tuh tukar-tukaran dapat semua. Gua salamin sih, lu keren nih, udah main board game keren menurut lu. Lu bisa tipu gua sampe 3 ronde gua ngikutin mau lu. Demi lu. Ini gua gak mimpin permainan, gua ngikutin mau lu semua. Dan lu berhasil, gua selamat ya, lu udah lebih jago. Siapa kultisnya? Iya, sama Anda. Bukan, gua investigator. Ada dulu gak? Ada dulu satu? Enggak, gua kosong. Biarkan permainan ini selesai dengan baik, Dik. Hawas. Enggak. Kalau lu tiba-tiba ngambil gue, lu kultis. Ya kalau ada yang ngambil Zaki di antara kita, gimana nih? Kalau enggak lu. Kalau tiba-tiba gue ya dari tadi, gue ngikutin mau dia mulu ya. Oh, lu kultis. Oh iya. Yang paling dekat gua. Ayo, let's go. Fuck. Aku satu. Dua nih. Bina orang. Awas lu bina orang. Ini pasti dua. Yang paling dekat gua. Gua enggak mau pindah orang. Gua enggak mau pindah orang. Di goblok lu. Perlu orangnya ngacak enggak sih lu? Outside enggak sih? Yes! Cantik. Dia nunggu orang dulu. Ada enggak yang aku punya hijau? Kalau enggak ada berarti di Eno kan. Makanya dia ngaku. Konten. Jadi ini namanya konten untuk membuat semua itu menjadi menarik. Konten. Bangsat emang ini orang. Gue gak boleh sotoy sekarang. Gak boleh. Cukup menenangkan ya. Endingnya bagus lah. Kita terima kasih teman-teman yang udah mau nonton bermain bersama ya. Dimana Clean Sound ini tidak hanya di online tapi juga offline. Kita suka main board game. Sebenarnya kita lagi main di board game cafe di Bandung namanya Shuffle ID. Kalau kalian mau datang ada Instagramnya di bawah. Kalian bisa DM dan nanya-nanya di DM di Instagram Shuffle ID. Ya udah tinggal datang aja, murah kok. Dan kalian kalau kesini juga bisa punya kesempatan untuk ketemu yang jaga. Nggak, kadang-kadang kita juga sering main di sini kok. Jadi kalian bisa nemuin kita di sini. Tapi ya kalau main sama kita seberisik tadi. Ya, separah tadi. Kotok-kotokannya. Jangan lupa subscribe karena akan ada video baru setiap minggunya. Setiap harinya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow dan like semua sosial media. Like dan share video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa submission meme di page-nya Clean Sound Studio. Dan jangan lupa jangan sampai kehidupan mengganggu game Anda. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Clean Sound.
ini audio berisik banget tadi ya. Soalnya kita gak masuk.